Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video, yaitu cara reset router Huawei. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ini adalah serinya Ecolife HG8245H Huawei. Oke, nah kalau sahabat cek di sini ya, coba sahabat perhatikan kalau ini kita. Nah, di sini ada namanya password standarnya, yaitu user admin, username-nya admin dan password-nya admin. Kemudian dengan IP standarnya 192.168.101. Ya. Nah, kita sudah berada pada routernya. Nah, di sini sahabat bisa melihat ya. Di sini ada LAN. Oke. Nah, di sini seharusnya ada tombol reset. Oke. Nah, ini adalah tombol reset. Untuk melakukan reset ini sangat mudah. Sahabat tinggal mengambil sebuah alat ajaib ya, yaitu ini. Nah, ini adalah alat ajaib yang kita gunakan. Ini adalah klip atom ataupun bisa disebut klipit atau klip ya, penjepit. Oke, pertama ini kita luruskan dulu. Kita luruskan dulu. Oke, biar lebih jelas kita pakai tangan sebelah sini. Ya. Di sini kita oke, tekan tahan selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lepas. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti lampu indikator ini hanya tinggal yang powernya saja yang hidup. Ya, kita menunggu sebentar. Nah, coba sahabat perhatikan lampu yang lain sudah mati. Tinggal lampu powernya saja. Artinya, kita sudah berhasil melakukan reset pada perangkat Huawei. Oke, sahabat, demikian yang dapat bisa kita share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang baru sampai di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Demikian yang dapat kita share. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.